Kita sambung balik pengembaraan kami ke Bengoh Dam di Kuching. Selepas puas bergambar dekat air terjun Susung, kami patah balik untuk lepak-lepak di air terjun Pen dan juga air terjun Curtain. Ini laluan untuk turun ke bawah. Dah sampai dah dekat air terjun Pen. Dah letih dah. Kita dekat air terjun Pen. So, berhenti kejap minum coklat. Susu coklat. Maggi yang I nak beli dekat Hatnyai. Ayi. Semalam Ayi baru je bawa orang. Hari ni pun dia bawa orang. Kat air terjun Pen ni memang sesuai untuk mandi. Air dia taklah sejuk sangat dan ada banyak kawasan yang tohor sesuai untuk mandi bandar dan berenang. Depan dia tu terus air terjun Curtain. Tapi air terjun Curtain ni cantik. Cuma tak sesuai untuk mandi sebab airnya deras dan juga dalam. So, boleh tangkap gambar je lah ya. Jadi kami pulunlah berenang dekat air terjun Pen tadi sambil diperhatikan oleh air dari jauh. Yelah untuk keselamatan kan. Selepas dah puas mandi sampai kembang badan, kami pun turun ke bawah dalam pukul 11 pagi. Kekek dah tunggu dengan bot untuk bawa kami pula ke Kampung Sting. Tak jauh dari tempat jeti nak ke waterfall tadi. Sebenarnya masa nak ke waterfall tadi, kami tinggalkan backpack besar kami dekat bot dan kekek bawa ke jeti ni siap-siap. Ada satu pondok kat sana. Dia letak backpack kami yang besar tu kat sana supaya kami tak perlulah bawa bebanan berat untuk pergi ke waterfall. Jadi bila dah sampai dekat jeti nak ke Kampung Sting ni, kami pun terpaksalah ambil semula backpack besar kami tu untuk hiking ke Kampung Sting. Lebih kurang 20 minit jugalah hiking dan jalannya tu agak pacak lah, semput juga. Ini kami dah sampai dekat homestay yang kita akan menginap. Ni homestay kita. Tak dulu. Homestay ni besar tau. Dia ada hall yang luas macam ni. Boleh tidur 10-15 orang pun boleh muat tidur ramai-ramai dekat sini. Ini dia punya dapur dia. Dan sana tu laluan untuk ke bilik air. Ada bilik air kat dalam. Ini pula adalah bilik. Ada satu bilik, kemudian dia ada tilam. Dia susun banyak-banyak kat sini. So kita just tidur atas tilam aje lah. Tak adalah katil ke apa kan. Tapi homestay ni murah aje. Kami ambil penginapan sekali dengan makanan. Untuk makan tengah hari, makan malam dan sarapan esok pagi. Sekarang dah dekat pukul 1. Perut kami dah lapar dah ni. Dah puas hiking tadi. Dah mandi sungai. Jadi sekarang waktu untuk makan tengah hari. Owner homestay ni adalah Mak Kikit, namanya Sua. Dia dah masak macam-macam lauk dengan nasi untuk kami. Lauk rebung, ayam goreng dengan ini dengan apa? Pondok, ayam pasung, pansu, terung masam. Makan tengah hari, kelaparan. Baju basah pun tak kisah, yang penting makan dulu. Makan banyak tadi tau, perut pun dah kenyang. Kita orang pun nak pergi tengok pemandangan yang awesome dekat atas Kampung Sting ni. Menara tinjau ni sebelah je dengan homestay tu dan ia dibina secara gotong royong oleh penduduk kampung. Bengoh Dam ni baru je siap dalam 10 tahun lepas tau. Asalnya dulu situ adalah kampung. Kekek dan Suar dulu duduk dekat bawah tu. Tapi sekarang ni kampung diorang dah ditenggelami air sebab pembinaan dam. Itu sebab diorang berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Hanya ada 14 pintu rumah saja di Kampung Sting ni. Petang tu kami nak tengok sunset tapi hujan lebat pula. Jadi kami hanya dapat tengok pemandangan semasa senja. Cantik kan? Dekat depan rumah Suar, dia turun bukit sikit. Ini rumah Ipa Suar, dia ada kedai runcit. Macam-macam barang tau dijual kat sini. Ubat-ubatan pun ada, air, garam ORS pun ada, bateri pun ada, macam-macam. Jadi kalau ada rasa nak membeli barang, makanan ke apa, jangan risau. Semua ada kat sini. Harganya semua berpatutan. Saya pun shopping juga kat sini. Saya beli teh ujang perisa lychee 888, garam ORS dan biskut abu.